mengenal alat-alat teknologi, informasi dan komunikasi. Komunikasi terbagi dua, langsung dan tak langsung. Komunikasi langsung itu adalah berbicara langsung dengan bertatap muka. Komunikasi tak langsung itu adalah komunikasi dengan perantara. Komunikasi secara tak langsung dengan alat komunikasi perantara. Yang pertama komunikasi, yang kedua telepon, yang ketiga adalah handphone, yang keempat adalah televisi, yang kelima adalah radio, yang keenam handi talki, yang ketujuh komputer. Komunikasi adalah mengirim atau menerima pesan berupa gambar, tulisan suara kepada satu orang atau banyak orang. Telepon adalah alat komunikasi, hanya dengan menekan nomor telepon kalian bisa berbicara dengan orang, orang yang dituju. Kring 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 kring, dering telepon berbunyi. Kring 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 kring, jangan lupa diangkat. Kring 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 kring, jangan terlalu lama, jangan lupa menjawab salam. Televisi itu alat komunikasi untuk melihat berita dan lainnya. Berita terbaru dari dalam negeri hingga berita dari luar negeri. Menyaksikan pertandingan olahraga, menyaksikan pertunjukan musik dan tari, menyaksikan tayangan film anak-anak bersama ayah atau bunda. Radio termasuk alat komunikasi, kita dapat mendengarkan lagu dan musik. Handi talki juga alat komunikasi yang digunakan oleh Pak Polisi. Pak Security juga menggunakannya. Brik, 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 itu bunyi suaranya. Brik, 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 dengan bahasa sandi. Brik, 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 Roger ganti. Komputer merupakan media sarana, mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Tugas sekolah serta pekerjaan ayah, alat yang banyak manfaatnya. Kita bisa mengirim atau menerima berupa pesan, gambar dan video. Berinteraksi dengan dunia teknologi didampingi ayah dan bunda. Didampingi ayah dan bunda.